Assalamualaikum penonton, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan yang nonton kali ini dalam keadaan sehat, ya, rezekinya ada, bisa kebeli mobil di Caroline Cabang Mampang. Cabang Mampang, tepatnya di Jalan Buncit Raya nomor 8. Oke. Sebelum pom bensin Vivo. Dan teman-teman kalau main ke sini bisa dikawal sama Bang Dimas. Apa kabar Bang Dimas? Baik, Bang. Sehat, ya? Sehat. Benar. Oke. Ini baru launching. Oke. Sudah ada berapa lama? Baru 2 minggu. Mantap ya, makin menjamur, makin bertambah cabang Caroline ya. Iya. Rencananya mau buka di mana lagi nih? Ini baru buka ada di Poris kita. Oh, di Poris baru buka lagi. Iya. Oh, terus habis dari Poris kita buka lagi di Cibubur. Buka lagi di Cibubur. Mantap. Jadi seluruhnya itu total unit yang ada di Caroline berapa banyak? Kurang lebih sekitar 300-an kita. 300 unit. Di seluruh cabang. Jadi teman-teman, kalau yang di Mampang kagak ada, nah bisa dibantu di cabang lain. Iya. Oke, teman-teman, kalau mau tanya-tanya dulu ya, mau ngobrol hitung-hitungan estimasi bisa hubungin ke nomor WA. Nomor 0821-2862-2539. Oke, nanti terpampang di bawah sini ya, teman-teman ya. Nah, ini Bang Dival sekalian live TikTok juga. Nanti buat teman-teman yang mampir ke YouTube bisa lihat ke deskripsi ya. Siap. Tapi sebelum telepon Bang Dimas, kita cek dulu unit-unit yang ada di sini. Kita mulai dari Toyota Avanza. Nah, ini Toyota Avanza tahun berapa, Bang? Ini tahun 2020. Iya. 2020. Oke, kilometer jalan berapa? Kilometer belum nyampe 100.000 ini. Belum nyampe 100.000. Iya, masih di angka 50.000-an. Masih di angka 50.000-an ya. Iya. Oke, siap. Ini Abang jual harga berapa? Harga kita buka di 179 harga cashnya. 179 bisa, iya. Nego nggak, Bang? Bisa, langsung aja datang ke cabang Mampang, nego di tempat. Nego di tempat ya teman-teman ya. Korting. Yang mau kredit DP-nya bisa bayar berapa? Bisa kalau itu kita mulai TDP di angka 5 juta. Mulai di 5 juta. Oke, ini ada di depan situ terlampar, 5 juta. 5 juta nih, DP 5 juta, angsuran berapa estimasi? Estimasi kalau DP 5 juta itu sekitar 6-7 juta. Iya. Oke, siap. Tenornya 5 tahun. 5 tahun, normalnya 5 tahun, guys. Nah, tapi buat teman-teman, gua Avanza kegedean, guys. Aku mah keluarga kecil, rumahku garasinya nggak gede-gede amat. Ini cocok. Cocok ini, kita langsung ada unit Baleno. Ini unit Baleno terbaru. Terbaru. Udah di sini ya? Iya, 2023 ini. 2023. Ini ya. Baleno tipe apa, Bang? Tipenya 1.4 GLE AT. Oh, 1.400. Matic ya, Bang? Matic, betul. Kilometer pasti masih rendah. Wah, masih banget ini, di bawah 50.000. Di bawah 50.000. Ya. Berapa nih, Bang, tepatnya, Bang? Tepatnya itu 40-an. 40-an? 30-40-an ya? 30-40-an. Ya, pokoknya nih KM lo banget ya. KM lo pasti kita. Unit baru Suzuki udah ada di sini, second ya. Tapi mulus ini, Bang. Mulus ini kita. Mulus banget ya. Bebas dari tabrak sama banjir udah pasti. Iya. Udah pasti. Bensinnya berapa lapis, Pak? Wah, udah berlapis-lapis kita. Berlapis-lapis. Betul. Gile-gile. Banyak yang dicek ya, titik-titiknya. Banyak. Sampai ada kurang lebih tuh 150 titik. 150 titik. Betul. Oke. Bang, kalau beli mobil di Caroline ada garansinya nggak sih, Bang? Ada kita, 7G. Oh, 7G. 7G. Itu transmisi, mesin, elektrik, dan lain-lain. Itu ada AC, rem. Oh, AC, ya, pengemudi gitu. Oke, sampai ke ecu-ecu gitu. Iya, betul. Wah, pokoknya hal yang terkait dengan permesinan, kaki-kaki, kelistrikan, sensor-sensor itu udah terjamin, garansi. Ya. Oke, Bang, kondisi kayak gini Abang jual harga berapa? Kita buka di harga cash 227. 227. Betul. Bisa nego loh. Langsung nego di sini aja ya, sesuka hati. Ya. Mudah-mudahan rezekinya ada. Iya. Kalau mau kredit DP-nya berapa? DP-nya itu kalau mau angsuran 5 juta 5 tahun di 27. 27 juta. Iya. Oke, 27 juta angsurannya. Itu sekitar 5,5. 5,5 juta. 5 juta ya. Itu 5 tahun. 5 tahun. Oke. DP-nya 27 juta. Kalau misalkan nih ada customer dari luar kota, iya. Bisa nggak proses kredit di sini? Oh, bisa banget kita. Bisa. Kita ada beberapa leasing yang bisa bantu. Oke, jadi nggak harus warga Jabodetabek? Nggak, kita bisa luar kota, luar Jabodetabek bisa. Oke, siap tuh teman-teman. Satu persatu benefitnya kita spilkan ya, pembelian mobil bekas di Caroline, jual beli mobil bergaransi. Oke, pasti. Bang, ada stok apa lagi, Bang? Oh, paling ada unit Stargazer, Bang. Iya, betul sekali. Cek yuk, kita spilkan nih unit Stargazer 2023. 23 sebelah sini, Bang. Nah,
ini ada Stargazer. Gazer Prime 1.5 AT 2023. Yes, Stargazer Prime 1500 otomatis 2023. Masih kita di tahun muda ya. Tahun muda pasti. Harganya dibuka berapa, Pak? Di 258. Harga kesa 258. Betul. Bang, barunya 300 jutaan, Pak. Kita bisa langsung nego aja langsung di tempat. Oh, iya, betul. Ini irit uang 40 sampai 50 jutaan, Bang, betul. Di second-nya. Betul. Masih bagus sih. Masih bagus. Kilometer juga masih rendah. Oh, iya. Di bawah 20.000. Oke, okay, iya iya iya. Nah, ini kilometernya berapa tadi? Masih di bawah 20.000. Masih di bawah 20.000, iya. Guys. Masih belasan ribu nih. Belasan. Kondisi kayak gini, pajak hidup kan, Bang? Pajak pasti hidup kita. Pajak terima hidup semua, Bang? Panjang, terima panjang. Panjang. Oke, harganya dilepas tadi ya? Harga 258. 258. DP-nya, Bang? Maksudnya, Bang? Kalau DP gitu sekitar 30 juta. Oh, 30 buat juta. Hyundai. Buat Hyundai ya, regulasi leasing ya, Bang? Betul, ya? Regulasi leasing 30 juta. Kita sekilkan DP-DP chapter lainnya ya. Oke, angsurannya berapa, Bang, DP 30? Sekitar 7 juta, 5 tahun tenornya. 7 juta, 5 tahun? 5 tahun. Oke, 7 jutaan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau angsurannya ringan, DP-nya gedein, Pak. DP-nya gue gedein, betul. Atau tenornya dikecilin, mau yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu nanti dibantu hitung bisa. Nah, kita bantu hitung. Bisa dibantu hitung ya, sesuai kemampuan ya. Oke, nah ini teman-teman. Selain Baleno yang baru, ini juga Aira baru. Baru, masih... Masih grass nih. Masih grass banget ini 2023. Wih, Aira tipe apa nih, Bang? Tipenya 1.2R MT. Ini manual. 100. Oh, ini manual. Manual, betul sekali ya, Bang. 2023. Iya. Harganya 150 jutaan ya, Bang. Betul. Bisa 141 cash-nya. Di bawah 150. Iya. Di bawah 150. Betul. Wah, iya ya, cash-nya 141. Tapi bisa nego kan, Bang? Bisa dong. Langsung datang ke cabang aja. Ke sini ya. Ah, bisa di bawah 140 kalau bisa. Serius ya. Kalau serius langsung di bawah 140. Nah, bisa di bawah 140-an nih. Kilometer jalan berapa yang ini, Bang? Ah, kalau ini masih di bawah 10.000. Di bawah 10.000. Betul. Ah, coba lihat dulu, Bang. Ayo, kita lihat. Lihat ya, Bang ya. Wah. Woi, rapi. Rapi ini masih diplastikin, Bang. Masih diplastikin, Bang. Masih bau dealer, Bang. Wah. Parah ya. Ini masih mulus ini. Masih bau dealer ya. Ah, iya. Asli ya, ibuannya. Udah. Bungkus nih, pinang, siap terusin ngerawat. Betul. Iya, ini masih ada garansi dari dealer, Bang. Dealer ya? Masih ada garansi. Iya. Udah gitu kita juga ada garansi lagi. Wah, itu. Ada garansi lagi, double garansi. Double. Oke, ini kalau mau di DP harga DP-nya berapa, Bang? Kita bisa di DP 5 juta, tapi kalau mau angsuran ringan, Pak, kita DP 20 juta. Oh, kalau DP, nih gini, jadi ada 2 FC, opsi FC, pilihan betul. Ya. Kalau DP ringan 5 juta, angsurannya berapa, Pak? Itu sekitar 7 sampai 8. 7 sampai 8 juta? Iya. Oke, berapa tahun? Itu 5 tahun. 5 tahun, kalau DP 20 juta? Itu sekitar 3,4. Wah, 3,4? Iya. Jauh ya, Bang? Jauh, Bang. Mendingan DP 20 betul, juta, Bang, ya? Betul. Iya, angsurannya ringan. Ringan sekali. 5 tahun, Bang? 5 tahun, betul. Oke, siap tuh, guys. Langsung aja. Mantap ya. Tuh, garansinya tuh. 7G. Garansi mesin, iya, 7G. Ada 7 poin garansi yang di cover ya. Garansi mesin, garansi transmisi, AC, rem, electrical, penggerak, pengemudi. Pengemudi. Mantap. Di belakang masih banyak, Bang. Di belakang masih ada lagi kita stok. Masih banyak sekali stoknya. Bang, misalkan nih, Bang. Mobilnya udah deal. Iya. Abang ada jasa pengiriman nggak? Kita ada. Ada. Langsung di kita yang bawa langsung ke rumah. Betul. Kalau misalkan yang beli dari luar Jakarta, ini kan plat B, Bang. Betul. Misalkan mau rubah jadi plat AB. Jalan, juga. Jalan. Kita paling bantu. Ada biro jasanya nggak? Ada biro jasanya kita. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Oke, Mamen. Nah, ini dia teman-teman. Kita mulai dari pojok situ ya? Pojok boleh. Boleh, langsung. Boleh nih. Pojok situ nih. Nih teman-teman ya, jadi soal surat-menyurat jangan khawatir. Nggak usah repot. Di Karolen ada biro jasanya nih. Jadi one stop shopping ya, teman-teman. Yeah. Mobilnya lebih dari 300 unit, bebas pilih. Cuman yang di cabang Mampang ada beberapa aja nih ya. Iya. Yeah. Ya kita coba cek stok yang ada di sini. Ini ada Avanza, Avanza. 1.5 GMT 2023. Oke, okay, Avanza G 1.500. Betul, tahun manual 2023. Oh, manual nih teman-teman. Oke, okay, kilometer jalan berapa yang ini? Ini sih, wah masih mulus ini mah. Masih 20, mulus ya? Iya, di bawah 50.000. Di bawah 50.000? Iya. Oke, okay, abang jual berapa nih? Ya, kita buka 215 aja. 215? Iya. Buka 215 ya? Iya. Bang, yang ini boleh gue langsung nego nggak, Bang? Bisa ini mah nego. Bang, gue mah nggak buluk-buluk, Bang. Gue cuman kurangin 3 juta aja, Bang, buat beli bensin sama aksesoris. Bisa itu. Jadi 112 bisa nggak, Bang, harganya, Bang? 112? Iya. Oh, dikasih nggak? Kalau 112, harga kita kan 215.
Iya, kita tawar nih. Pasti paling tretin pakai mobil. Abang, kalau mau ganti upgrade yang dari tua ke muda bisa? Oh, gitu. Iya. Jadi kita yang nambah. Kita yang nambah, abang yang nambah. Ah, jadi yang nambah ya. Iya. Oh, begitu, Bang. Iya. Oh, gitu. Ini negonya di sini bisa. Bisa langsung di sini. Oh, gitu. Oke deh. Iya. DP-nya berapa, Bang? DP-nya itu 5 juta. 5 juta. Oke, DP-nya 5 juta. Proses, guys. Proses. Tapi pastikan datanya bagus nih. Harus bagus kalau mau DP. DP ringan, datanya bagus, benceng bagus. Terus rumah sendiri. Rumah sendiri. Tuh, pekerjaan jelas, apa usaha itu. Jelas. Keluarga. Betul. Kalau misal single bisa? Oh, single juga bisa. Bisa. Oh, asal ada orang tua atau itu bisa jadi penjamin. Oh, bisa. Enggak berkeluarga enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini. Kalau berkeluarga tapi bininya ada 3 gimana? Wah, bisa. Yang penting asal akur bininya. Wah, akur. Iya, dibeliin satu-satu. Betul. Oke. Harga segitu ya, iya. DP-nya segitu, 5 juta, angsurannya berapa? 6 juta. 6 juta? 6 juta. Berapa tahun? Itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke, 5 tahun aja, guys. Ya. Nah, ini yang di TikTok ada yang komen nih. Nih, ada yang nanyain Wuling Almas nih dari Ayah Ganteng nih. Ayo langsung kita spill langsung aja Wuling Almas. Ayah Ganteng nih. Ini ada Wuling Almas tahun 2020. 2020. Betul. Oke, 2020 Matic ya, Bang. Matic udah pasti 5 seat. Tipe apa nih, Bang? Tipenya eksklusif. Oh, eksklusif. Iya. Yang udah ada halo-halo gitu. Ah, udah. Udah ada ya? Udah ada, kita cek. Bisa dicek. Oh, iya, itu ada panoramic roof. Ada panoramicnya, ya? Betul. Panoramic roof ada. Wah, oh, cakep. Juga rapi juga dalamnya, iya. Bang. Rapi nih, Bang. Iya. Pasti. Ini harganya dilepas berapa, Bang? 213. 213? Iya. 213 juta. Bisa kita bisa di 210 asal langsung datang aja langsung ke cabang. Iya, ya, langsung cabang ya. Langsung cabang jadi. Ini negosiasi. Oh, yang, betul. Oh, gitu caranya. Ini dapat yang kilometer berapa nih, Bang? Ini sih di bawah 100.000 ya. Tepatnya tuh kurang lebih 50-an. 50.000-an, guys. Tuh Ayah Ganteng tuh. Wih. Nih kilometernya masih rendah nih. Tahun 2020. 20 nih. Iya kan, nggak tua-tua amat. Betul. Iya, harganya 200? 213 cash-nya. 213 cash-nya ya. Beli kredit lebih murah. Lebih murah. Oke, siap. Lokasinya ada di Mampang ya, iya. Jakarta Selatan ya. Betul. Oke. Yuk kita lanjut yuk. Masuk. Mobil berikutnya ya, ada Terios putih tuh. Terios putih, cakep juga nih. Kilometer rendah juga nih ya. Nah, yang doyan adventure, penggerak belakang, bensinnya irit, mesin bertenaga 1500 cc. Nah, ini ada Terios X Deluxe 1.5 AT 2020. Wih, keren nih, Bang. Bileh maco juga nih. Kilometer jalan berapa? Wah, kilometer udah pasti ini di bawah 100.000. 100.000. Betul. Di bawah 100.000-an ya. 100.000-an. Oke, masih puluhan ribu nih. Masih puluhan. Wah, dalam rapi nih. Pasti rapi, oh, bisa dicek. Aksesoris bisa dicek. Oke, nah ini yang Matic nih. Tuh, masih rapi guys, orisinilan masih ya. Masih mulus ini original. Masih mulus, double blower, seven seater. Betul. Ya kan? Muat banyak buat pulang kampung. Buat pulang kampung oke banget ini. Pulang kampung oke. Rekomendasi ini. Iya. Pulang kampung. Nih, tinggal pasangin roof rack. Betul. Nah, buat taruh di atas barangnya. Barang benar. Bang, harganya berapa nih, Bang? Ini kita buka di 203 aja cash-nya. 203? Iya. Murah dong. 203. Betul. Kalau datang langsung serius nego bisa di bawah 200. Bisa di bawah 200 kita ajuin. Ayo, diajuin. Kalau misal mau serius ya. Iya, kalau serius ya. Iya. DP-nya berapa? DP-nya itu kalau ini dimulai angka 5 juta aja. 5 juta. Betul. DP 5 juta proses. Yang penting data aman. Data aman, basic. Wilayah Jabodetabek. Jabodetabek pastinya. Ah, wilayah luar kota bisa. Terus juga datanya kurang bagus juga bisa. DP-nya disesuaikan. Betul. Ya? Menyesuaikan DP-nya. Menyesuaikan. Karena DP gede aja ya, teman-teman ya. Nah, ini Abang DP 5 juta angsurannya kenapa? Ini angsuran sekitar 4,5 juta. 4.500.000. Oke, selama 5 tahun, Bang. Iya, selama 5 tahun. Oke. Nah, duitnya kurang beli Terios. Wah, kurang nih, Bang. Cicilannya yang di bawah 5 jutaan dong 3 baris. Oh, bisa. Itu ya, Bang. Itu langsung dikali. Iya. Ayo, kita geser. Kita geser lagi, di sini ada Toyota Calya. Calya. Oke, sebelah sini, Bang. Nah, ini ada Toyota Calya tahun berapa nih? 2021 ini. 2021. Iya. Oke, yang 1200 cc. 1200. Ya? Betul. Tipenya tipe G AT. Oh, otomatis. Otomatis, betul. Oke, coba kita cek. Rapi nih. Ah, dikunci. Oh, ntar di spill-kan aja telepon ini, Bang Dimas ya. Kalau mau ngecek. Iya, foto interiornya. Bang,
Kilometernya jalan berapa? Ini sih masih kurang lebih 30 ribuan. 30 ribuan? Iya. Wah, masih kalau yang rendah ini. Iya, Matic-nya masih responsif. Masih banget. Kita bisa test drive juga kalau misalnya test drive juga. Oh, tuh teman-teman diwajibkan test drive ya, bisa teman-teman. Test drive. Iya, harus dipastiin dulu. Iya. Udah pasti yakin lunas. Betul. Iya. Harganya berapa? Ini kita buka di 145 aja. 145 guys, iya. Bisa nego ya. Bisa nego. Nego langsung di sini, harga kredit lebih murah. Lebih murah harga kredit. DP-nya berapa nih? Kalau mau DP 14 juta kita bisa. Ya, DP 14 juta angsuran. Angsuran itu sekitar 3,7. 3,7 kurang. 7 kurang. Iya. Oke, 14 juta. Kalau gue pengen ini DP 14 juta nih. Iya. Tenornya 4 tahun. Bisa, angsuran itu sekitar 4,2 kurang. 4,2 kurang? Iya. Waduh, masih pala empatan ya. Iya. Oke lah bang, ini misalkan kemampuanannya nih bang, pengen ke angsuran motor nih bang. Ke angsuran motor? Iya, cicil Sigra 1.600.000, tapi 3 tahun. Bisa. Estimasi bayar DP-nya berapa ya? Nyampe nggak 100 juta? Nggak nyampe, paling sekitar 50. Oh. Sekitar 50 sampai estimasi ya? 50 sampai 80? Betul. Oke, nanti dibantu hitung ya? Nanti kita bantu, langsung chat aja. Dari mana DP-nya sebanyak itu? Paling... kalau DP-nya pakai mobil lama boleh nggak? Boleh, langsung datang sini, bawa mobilnya, langsung dicek sama inspeksi. Hah? Itu nanti, oh misalnya dihargain berapa? Langsung bisa jadi DP, mobilnya itu. Okay. Jadi misalkan ada yang punya mobil lama nih, gua baris. Wah, kurang legan, nggak sempet nih, keluar dulu pada gede. Harganya 80 juta, bisa tuh bang? Bisa langsung buat jadi DP. Angsuran kecil bang? Angsuran kecil. Angsuran kecil bisa. Bisa. Atau tenor pendek juga tenor bisa. Tenor pendek bisa kita. Tenor pendek juga bisa. Atau beli cash aja lah, tukar tambah. Iya, tukar tambah bisa. Bisa banget kita di sini. Bisa banget, iya. Kan? Iya, mobilnya, mobil lamanya harganya 80 juta. Abang nambahin 65 juta. Udah langsung kita bawa aja. Iya, kita dikasih kembalian. Iya, lebihannya ya. Lebihannya ada itu. Ada ya? Ada. Ada, kan belum dinego. Betul. Nah, itulah, banyak macamnya ya. Yang penting, ininya apa? Duitnya ada, duitnya ada, duitnya serius. Tuh lagi dicet tuh. Lagi nih. Kata satu. Karolin sepi bang. Rame kita di sini. Tamunya beli mobil Prancis. Jam kerja nih bos. Wah. Iya. Udah gitu kita juga dekat perkantoran. Iya, apalagi hari libur ya. Wah, jam betul. Kerja aja rame ya. Iya, hari libur aja kita rame. Iya, udah mancing. Langsung datang aja mampir. Iya, mampir. Udah kita tawarin mobil yang di belakang itu ya. Ada Rios, ada Ras. Nah, pilih mana? Terserah bebas. Nah, ini Ras juga bagus. Wah, ini Ras udah dijual. Udah laku ini. Udah laku, bang, ya? Udah laku. Pantesan nggak ada papannya. Betul sekali. Iya, ini laku. Kita skip aja lah. Skip. Tuh, kita laku. Geser lagi ini. Banyak ya. Kijang juga udah laku nih. Udah laku. Udah laku. Udah. Udah laku yang ada papannya. Ya. Ini papan apa? Mas, mentok sebelah sini, bang. Siap. Nah, ini ada Toyota Razor. 1000 cc GR. Wah, 1000 cc GR. Tahun 2021. Tahun 2021. Iya. Tuton ya. Tuton. Oke. Ini kilometernya jalan berapa? Ini sih masih di bawah 30.000. Di bawah 30.000. 30.000. Wow, masih punya skills nih. Masih mulus ini. Iya. Harganya berapa, Bang? 214 cash-nya. 214 cash-nya. Iya, untuk kreditnya yang lebih murah pastinya. Oke. Okay. Ini DP-nya bisa berapa nih? Ini DP 4 juta. Walah, 4 juta, Pak. Juta dong. Nah, coba mobilnya cakep nih. Betul, bisa ini 4 juta. Masih lebih murah dari LCG. Ini kita lagi promo ya? Lagi promo. Oh, lagi Agustus. Promo Agustus. Oke, 4 juta proses nih. Toyota Razor 1000 cc turbo. Angsurannya berapa? Angsurannya itu 5.750.000. Oh, segitu. Segitu, betul. Oke, ya. Datang aja mau hitung-hitungan DP mau digedein sok silakan. Datang ya. Ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada SF7. Ini SF7 tahun 2023. 2023. Betul. Dalamannya cakep nih. Rapi ya. Tapi banget ini bang. Widi. Kilometer juga masih rendah ini. Berapa bang kilometernya bang? Wah, masih 20.000. 20.000-an? 20.000-an. Cakep. Masih cakep, masih mulus ini. Matic lagi? Matic betul. Oh, ini blower. Tapi tipenya tipe Zeta ya bang? Oh, tipe Zeta. Tipe Zeta ini. Zeta yang... di bawah. Oh, paling standar? Paling standar. Paling bawah. Oh, iya. Apalah bang, yang penting AC-nya dingin bang. Aman, dingin banget kita. Nyaman, nggak gitu. Wah,
bisa luas ini buat luas. Bisa satu keluarga cukup, Bang. Oh iya nih, sampai belakang. Ini kakek nenek. Cakep nih. Irit lagi. Irit ini. 1500 cc buat mudik pulang kampung enak. Enak ini rekomendasi juga. Iya, harganya berapa duit, Bang? Kita cash-nya di 222 juta. 222 juta. Betul. Bisa nego di tempat ya. Bisa langsung datang aja. Langsung datang aja ke sini ya. DP-nya bisa berapa nih? Ini kita dimulai 5 juta aja kalau buat 5 DP. Juta, bisa. Bang, barunya aja nggak segitu DP-nya, Bang. Kita kan ada promo. Hah? Ada promo kita. Ada promo? Wah, iya benar, masih ada promo kemerdekaan. Kemerdekaan. 5 juta aja, bayarin proses. Udah, mau datanya jelek, bagus, cek slik aja dulu. Betul. Ya, syukur-syukur rezeki bagus, langsung aja beli cash. Betul. Ya. Kalau DP 5 juta, angsuran kena berapa? 5 tahun kita di angka 6,2 juta. Oh, 6,2 juta. Oke, okay. Nanti tinggal diatur aja, teman-teman. Betul. Mau yang di bawah 5 juta per bulannya, tinggal naikin aja. Naikin DP-nya, ya. Betul. Atau tukar tambah boleh, bisa. DP-nya pakai mobil lama, teman-teman. Mau di-upgrade kita bisa juga. Mau di-upgrade bisa, mau di-downgrade bisa. Bisa. Eh, Bang. Juga, Bang. Bisa nggak, Bang, kalau misalkan ya, Ane mau jual mobil. Bisa nggak di sini, Bang? Bisa banget, langsung aja. Ane butuh duit gitu. Bisa. Bisa. Bisa langsung datang ke sini, dicek di sini, cek. Atau kita cek di rumah. Oh, cek di rumah. Cek datang di rumah bisa, rumah, betul. Inspeksi. Inspeksi. Nah. Harganya udah cocok, betul. Sesuai sama kondisi, bayar. Bayar langsung. Punya duit ya kita. Iya, kita juga prosesnya nggak lama. Sejam. Sejam. Sejam dari inspeksi, cair. Cair. Betul. Yang penting mobilnya sah ya, benar mobilnya. Betul, iya. Ya. Ya, BKB lengkap. Jangan sebelah suratnya. Betul. Iya, kondisinya jangan yang bekas tabrak juga, betul, ya. Betul. Ya, kan untuk menjaga kualitas ya. Iya, menjaga kualitas. Kan nggak bisa jual mobil bekas tabrak. Betul. Iya, apalagi bekas banjir, KM diputer-puter. Nah, itu. Nah, dari tadi KM rendah-rendah diputer apa? Enggak lah, kita mah di sini real. Serius. Kita real. Bisa dicek kalau misalnya KM diputer, bisa dicek di dealer langsung. Oh gitu. Kalau emang itu diputer, langsung bebek garanti. Langsung biaya, dibalikin. Biaya gratis. Langsung dibalikin lagi, oh, Bang. Gitu. Itu. Oh, buyback gak waranti? Waranti ya. Oke, tuh dia teman-teman ya, bawa inspeksi boleh ya? Boleh, Bang. Boleh banget. Nah, lanjut nih teman-teman. Kita di sebelah sini. Honda Jazz nih, Honda Jazz RS. Jazz RS tahun? 2019, tahun terakhir ini. 2019, iya. Tahun terakhir. Tahun terakhir. Oke, tahun terakhir tahun 2019 ya. 1500 cc. 1500 cc. Woi, peleknya, bannya masih tebal. Masih mulus ini, Bang. Harganya berapa duit, Bang? Ini kita di cash-nya di 242 aja. 242. 42 juta. Cash-nya. Cash-nya ya? Iya, kalau kredit udah pasti rendah lah. Oh iya, harga kredit lebih kecil. Iya. DP-nya berapa, Bang? DP-nya kita dimulai 21 juta aja. 21 juta. Betul. Oke. Okay. Mulai 21 juta angsuran berapa? Angsuran tuh 5 juta 900 ribuan. 5 juta? 900. 5 juta 900? Iya, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dapatnya mobil Jazz. Dapat mobil Jazz. Rata-rata angsuran normalnya ini di atas 6 jutaan. Betul, 7 juta tepatnya. Iya, tapi di sini 5 jutaan. 5 jutaan. Angsurannya dengan DP 20 juta. 20 jutaan. Iya. Oke. Okay. Nah, ini dijual kan, Bang, ya? Jual ini. Ah, boleh deh, Bang, kita sediakan, Bang. Tuh, langsung. Cakep banget. Ini mobil apaan sih, Bang? Baru lihat, Bang. Keren juga. Banget. Mobil sport ya? Mobil sport, keluaran dari Prancis. Oh, dari Prancis. Perapatan Ciamis. Ya, bukan. Ah, bukan. Bukan. Ini apa? Peugeot ya, Bang? Peugeot. Peugeot apaan, Bang? Peugeot RSZ. Oh, RSZ. Ini ada nih? Ada, ini langsung. RSZ. Oh, RSZ. 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 Oke. Ini 1600. Tahun 2012. 2012 tuh. Cakep, Bang. Dari jauh aja tuh, Bang, lihat interiornya, Bang. Cakep ini. Oke, ini yang model coupe ya, Bang? Betul, model coupe. Coupe, ya. Wow, jendelanya frameless ya. Iya. Nggak ada bingkainya, coba lihat depannya, Bang. Boleh, kita keren langsung. Keren juga nih. Wow, iya, iya. Ini udah kejual apa? Ini baru lihat-lihat aja ini. Oh, baru lihat-lihat aja, iya. Serius. Betul. Harganya tahu, Bang, berapa nih? Harganya kita di 4... Mahal ya, mahal ya? Masih 400-an ya. Oh, 400-an? 400-an. Kirain 700-an. Enggak, kita 400-an. Kalau mobilnya dari ini, harganya biasa gelap nih. Enggak, 400 kita. 400 di Bogope. Bogope. Tuh, guys, mobil buat barang koleksian cakep nih. Buat harian, ngeceng. Betul. Buat ikut kontes juga bisa ya. Di modif lagi keren, kalau custom. Lampunya udah project. Wah, mantep lah udah. Langsung buku saja. Penonton. Wah, gua mah mana ada duitnya. Oh, ayo penonton langsung datang, kita bungkus. Iya. Itu. Iya, gua main aja dah. Buat keluarga. Buat usaha. Betul. Iya, buat usaha. Yuk, kita ke depan yuk. Ah, teman-teman ya. Jadi, biasanya teman-teman. Ah, Bang, gua mau cari beliau. Tenang. Tenang, di sini kita ada stok banyak. Ada stok banyak. Walaupun di sini nggak ada barang, ntar kita hadirkan. Betul, di sini, langsung ya. Dihadirkan ke cabang iya, sini. Yang penting teman-teman serius. Serius, kita bawain mobilnya. Iya, dibawain mobilnya di sini. Iya. Pokoknya yang nggak ada di sini, mau Innova bareng, mau Innova Reborn, betul. Nah, main
langsung aja ya ketemu sama Bang Dimas di Karolet Ampang. Betul sekali. Siap. Ya, Bang Dimas. Siap. Terima kasih banyak. Siap, Bang. Udah di spill ya. Promo-promonya nanti bantu kawal ya. Iya, nanti ya. Kasih harga murah. Iya, dan untuk khusus Abang mah penontonnya Abang ada harga promo. Iya, yang penting datang langsung di sini aja nego. Jangan kayak toko sebelah. Ya. Harganya keras, kaku siap. Ya, kan ego kering. Iya, siap. Di sini tuduhan keras. Iya, kan. Yang penting serius aja. Yang serius ya. Iya, dong, nah, pasti. Di sini aja lah, nanti bantu serok sama Bang Dimas ya. Iya. Segitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.